Mangrebu-rebu umat Islam sa Jawa Barat anu karereanana mangrupa kaum ibu ngalakonan lampah solidaritas mela Palestina poe Sabtu isuk-isuk 8 Juni 2024. Masyarakat Jawa Barat murka lantaran 70% korban tina kakejeman Zionis Israel teh mangrupa kaum ibu jeng barudak di Palestina. Nitih 5 ribuan umat Islam timang pirang wewengkon di Jawa Barat ngalakonan aksi solidaritas pikeun Palestina di hareupeun kantor DPRD Jawa Barat poe Sabtu 8 Juni 2024. Masa aksi karereanana kaum ibu anu ngadeg-deg timang pirang wewengkon di Jawa Barat. Peserta aksi ngagedur amarahna lantaran korban kekejeman Zionis Israel teh 70%na kaum ibu jeung barudak Palestina. Salah seorang inohong wanoja anu ngaluhan eta aksi, Siti Muntamah, garwa almarhum Oded wali kota Bandung nembrakeun, eta kaum ibu teh moal petot-petot ngagorowokeun kamerdekaan keur Palestina. Ari pangna kitu Zionis Israel geus nyata-nyata numpurkeun barudak tepi ka kaum ibu ngarasa digerihan hatena. Sajeroning kitu ketua DPW PUI Jabar Iman Budiman nandeskeun eta aksi sarupa kitu teh bakal mayeng dilakonan di Jawa Barat salila kekejeman Zionis Israel. Saya tacan eureun turta Palestina tacan merdeka. Hari ini hari istimewa, kami warga Jawa Barat datang untuk bersama-sama berjuang membela Palestina. Dan yang menarik adalah bahwa yang datang kebanyakan adalah ibu-ibu. Ibu-ibu Jawa Barat memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan Palestina. Masyarakat Jawa Barat untuk menunjukkan solidaritasnya terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Dan aksi-aksi ini tidak akan kita hentikan, kita akan terus turun ke jalan selama Israel tidak menghentikan genosidanya. Dina eta aksi teh dieuyeuban ku ngumpulkeun donasi pikeun mantuan Palestina. Tokoh umat Islam G. Umajak ngalakonan aksi boikot produk Israel salaku ketak perlawanan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.